Kampung Siaga Bencana Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung mengirimkan bantuan hasil donasi kepada korban bencana alam tsunami di Selat Sunda. Bantuan tersebut berupa logistik, makanan, serta uang tunai, hasil sumbangan warga serta pengunjung di tempat wisata. Salah satu kegiatan Kampung Siaga Bencana atau KSB, yakni memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana, seperti yang dilakukan KSB Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. KSB langsung menyerahkan bantuan terhadap warga terdampak tsunami di Kampung Karawang, Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Provinsi Banten. Bantuan senilai 30 juta rupiah sebagian sudah dibelanjakan untuk logistik yang diperlukan korban bencana seperti 300 dus susu bayi, family kit, dan peralatan sekolah, sebagian juga berupa sayur-mayur sumbangan dari masyarakat sebanyak 1 ton. Menurut Kepala Desa Panundaan Asep Makmun, kegiatan penggalangan dan penyerahan bantuan itu merupakan misi kemanusiaan yang menjadi kegiatan rutin KSB Panundaan setiap ada bencana, baik di Kabupaten Bandung maupun daerah lainnya. Kol, kentang, buncis, pedai, sawi atau sawi, cabai, dan yang lainnya. Selain daripada itu, kita juga serahkan susu buat bayi, juga 224, kurang lebih 300 dus untuk bayi, susu bayi, berikut dengan handuk, alat mandi, alat sekolah. Hal ini juga sebagai salah satu momen pelatihan bagi Desa Panundaan yang menjadi satu-satunya rujukan desa siaga bencana agar siap menghadapi segala jenis bencana yang menimpa. Respon masyarakat di 21 RW serta pengunjung wisata di Desa Panundaan cukup positif dalam penggalangan donasi ini. Mereka pun berempati dan menilai inilah wadah yang paling tepat dalam menyalurkan bantuan ke korban tsunami di Banten. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.